Sosok Koni Nurlita meninggal saat hendak olahraga, seangkatan dengan Ikke Nurjanah. Pedangdut Koni Nurlita meninggal dunia pada Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023, pagi karena serangan jantung saat hendak berolahraga. Kabar Koni Nurlita meninggal dunia begitu mendadak karena sebelumnya sang biduan diketahui tak sakit. Novan sahabat mendiang Koni Nurlita mengatakan, Koni Nurlita meninggal dunia Selasa antara pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dia sedang gak sakit, tapi tadi pagi dia lagi mau olahraga, tiba-tiba dapat serangan, jantung, dan meninggal di mobil saat mau dibawa ke rumah sakit, kata Novan. Koni Nurlita dikenal sebagai pedangdut yang namanya dikenal pada era 1990-an. Karir bernyanyi Koni Nurlita di industri musik dangdut Indonesia tidak semulus penyanyi seangkatannya, seperti Ikke Nurjanah dan Cici Paramida.